eksotisme alam, budaya, dan tradisi masyarakat jadi identitas tanah ini. Inilah salah satu tanah surga di timur matahari. Di sisi lain ada ironi tentang jauhnya sentuhan pendidikan pada generasi penerus Alor. Hambatan ekonomi, dan jauhnya akses ke pusat kota. Padahal bukankah pendidikan jadi jembatan asa demi memperbaiki masa depan? Namaku Vera Ertiana, 26 tahun. Sejak Mei 2015, aku menjadi guru garis depan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program yang dicanangkan pemerintah. Ternyata itu ceritanya anaknya namanya Denias, mau semangat sekolah. Dia diuding, lebih uding daripada kami. Melalui Kementerian Pendidikan, guna memenuhi kebutuhan pengajar di garda depan bangsa. Lokasi penempatanku adalah satu yang dikategorikan garda depan. Kisah pendidikan anak-anak Padang Panjang serupa cerita Denias, film yang tengah kami tonton siang ini. Cerita tentang anak-anak yang butuh perjuangan untuk mereguk ilmu pengetahuan. Sarana-prasarana yang tidak ada. Dan itu kebetulan Denias itu gurunya juga dari Jawa. Nah, sarana-prasarana yang tidak ada seperti itu, listrik juga tidak ada. Mereka juga kadang tidak pakai seragam seperti itu. Jadi mirip menurut saya dan bahasa mereka juga sama, toh. Jadi mereka bisa mengerti. Siapa yang nafas angin? Tujuannya biar anak-anak itu meniru semangatnya Denias. Denias itu anak di pedalaman yang semangat sekolah luar biasa. Biar anak-anak itu juga cinta dengan sekolah seperti itu. Walaupun di tempat yang terbatas. Bisa makan tuh. Anak-anak antusias. Pasalnya, menonton lewat laptop merupakan pengalaman pertama mereka. 5 bulan sudah aku bertugas di Padang Panjang. Sebelumnya, aku bertugas sebagai guru SM 3T di Flores. Dulu ibu guru itu pernah tugas di Flores selama 1 tahun. Flores itu di mana? Siapa yang tahu? Flores itu ada di NTT juga. Kalau kita ini tinggalnya di Pulau Aleut. Kedua program yang kuikuti nyatanya jadi jalan yang memantapkan hati ini untuk mengabdi. Yang pertama, mereka cinta sekolah, suka sekolah, semangat sekolah, dan yang paling penting mereka bisa baca dan tulis, hitung. Itu yang paling penting. Dan saya ingin menanamkan mereka sikap cinta tanah air. Cinta NKRI, seperti itu. Di waktu tertentu, aku turun ke ibu kota di Kalabahi bersama suamiku, Fauzi. Ia juga guru garis depan yang mengajar di Padang Panjang. Saat ke kota, kami belanja kebutuhan sehari-hari. Suamiku juga manfaatkan momen ini untuk beribadah Jumat. Pasalnya, di Padang Panjang tak ada masjid. Karena saya harus memberi keperluan logistik selama 2 minggu. Karena setiap saya turun itu 2 minggu, toh, kalau ke kota. Jadi harus membeli contohnya tempe, tahu, bawang merah, bawang putih, karena di atas itu tidak ada yang jualan tempe, tahu, bawang merah, bawang putih, tidak ada. Di atas itu tidak ada pasar. Sulit enggak sih menurut saya? Karena setiap saya turun ke kota, saya pasti akan
membeli keperluan apa saja, dan kalau sudah sampai di sana, udah 2 minggu itu pasti akan habis. Kalabahi adalah tempat ramai dan terdekat dengan beragam akses modern di Kabupaten Alor. Jaraknya 60 km dari desa kami. Meski jarak tak sampai ratusan kilometer, waktu tempuh ke Padang Panjang bisa dibilang lumayan. Karena harus melalui gunung dan lembah. Alasan ini pula yang membuat Padang Panjang jauh dari kemajuan. Kami bersyukur, kini jalan sudah beraspal. Cerita warga dulu bisa memakan satu hari untuk pergi ke Kalabahi ataupun sebaliknya. Di sini aku bertemu orang-orang dengan semangat tinggi. Mengabdi sepenuh hati untuk perkembangan daerahnya. Pak Mandes, mantan kepala desa Padang Panjang. Sejak 2004 lalu, ia mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak. Dia sudah disesuaikan dengan... Karena dari awal itu kami ini susah karena pendidikan. Akhirnya kami upayakan SD ada dekat di sini. Dan setelah kami upayakan, datangkan guru-guru termasuk ibu dan pak ini sudah ada, kami lebih senang. Karena keberadaan mereka ini untuk membantu kami, untuk mengajar anak-anak kami ini bagaimana supaya ke depan mereka juga sumber daya manusianya bagus. Ia menyadari aset terbesar sebuah bangsa tak semata kekayaan alamnya, melainkan kekayaan alam yang dibarengi kualitas sumber daya manusia. Manusia yang terdidik agar bijak dan pandai. Bagaimana caranya untuk mengolah ini sumber daya alam yang cukup menunjang ini? Di situ saya mengalami kesulitan, sehingga itu membutuhkan sumber daya manusia. Sehingga itu terus saya upayakan supaya anak-anak generasi ke depan itu, kesulitan yang saya alami ini tidak boleh dialami oleh generasi. Tata! Loh, Dek Tata sakit toh? Aduh, sudah berapa hari, 2 hari tidak telepon mama nih. Sejak memutuskan mengikuti guru garis depan, kami diberi komitmen. Bersiap mengabdikan seumur hidup kami untuk mendidik anak-anak di daerah penempatan. Meski hal ini belum pasti, tergantung kebutuhan dan kebijakan tiap daerah. Tak sekadar berkomitmen mampu, tugas kami di sini membuat anak-anak yang tinggal berbatasan dengan Republik Demokrasi Timor Leste ini yakin bahwa negeri ini tak sedikit pun melupakan mereka. Oleh karenanya, kecintaan pada tanah air pun harus dipupuk sejak dini. Anak-anak itu tidak tahu Indonesia sama sekali, mereka tinggal di mana juga tidak tahu. Mereka hanya tahunya Alor saja, seputar Alor saja. Presiden siapa juga mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal Indonesia seperti itu. Upacara jadi satu upaya kami untuk mendekatkan anak-anak pada nilai nasionalisme.
sebelum kedatangan kami 2015 lalu, sekalipun mereka tak pernah upacara. Misinya adalah mereka harus mencintai NKRI, karena kita di Alor ini adalah daerah perbatasan. Jadi anak-anak harus tahu dia tuh tinggal di mana, di Indonesia. Dan dia itu harus tahu mencintai dulu, mencintai Indonesia, NKRI. Dia itu bagian dari NKRI. SD Negeri Padang Panjang berdiri pada 2015 lalu dengan 28 murid. Bangunan SD bersifat sementara karena masih meminjam tanah milik gereja. Awalnya, suamiku mengajar di 4 rombong sekaligus, mulai dari kelas 1 hingga 4. 9, berarti negatif itu apa? Pakai apa? Daun. Daunnya sebanyak 5, ya, berarti... Kondisi ini jadi potret kurang meratanya distribusi guru di daerah terpencil. 4, 5. Idealnya, setiap kelas diisi 1 guru, agar perhatian mengajar fokus tercurah. Berapa jawabannya? 1. Kami juga terbatas akses buku. Positif, 4. Kalau positif? Alhasil, untuk menunjang pelajaran, kami manfaatkan alam sekitar. Ayo, Dilmat. Hitung sudah. Kan di sini kan belum ada, apa namanya, gedung aja tidak ada. Apalagi kapur. Kapur ini, kalau kami turun ke Kalabahi, kami harus beli kapur. Karena kan tidak ada dana toh. Lah, kami harus beli kapur. Terus di sini kan belum ada namanya kit IPA, matematika itu belum ada sama sekali. Guru lain pun sama, mengajar dobel. Bu Yomima di antaranya. Ia mengajar kelas 1 sekaligus pelajaran agama. Memang agak sedikit karena tidak sesuai dengan ininya saya, bidangnya saya, tapi saya harus belajar untuk bisa. Karena memang keadaan sudah seperti ini, jadi kita harus kreatif. Begini. Sementara aku mengajar kelas 2 dan 3. Materi untuk mereka sama, karena tingkat pemahaman yang masih setara. Pertamanya agak kelimpungan karena mereka juga tidak mengerti bahasa saya, karena pertama kali saya datang, bahasa kami berbeda. Dan anak-anak itu juga sepertinya menangkap bahasa saya sangat susah, pemalu juga. Jadi awal-awal itu mereka banyak yang tidak datang. Tapi semakin hari saya datang dengan suami setiap hari, saya mengajar setiap hari, anak-anak tuh sudah mulai berangkat, persensinya juga sudah setiap hari sekarang datang. Aku kerap mengajarkan pengetahuan umum soal Indonesia dan tokoh-tokoh penting bangsa. Informasi ini jadi jendela mereka mengenal dunia di luar Alor. Juga mengenal beragam profesi untuk gambaran masa depannya nanti. Baca! Saya mau menjadi pilot. Supaya? Simon mau menerbangkan pesawat. Tepuk tangan untuk Simon. Saya mau jadi guru. Saya menjadi bidan. Sama jadi tentara. Keterbatasan ini nyatanya tak membuatku patah asa. Entahlah, mungkin ini yang dibilang kepuasan. Rasanya bahagia bisa membantu anak-anak di garda depan bangsa menyentuh pendidikan. Keputusan kami mendidik anak-anak Padang Panjang diikuti konsekuensi. Sebelumnya, aku dan suami harus bersabar hingga mendapat satu lokasi penempatan. Kami juga meninggalkan anak kami, Ataya, yang baru berusia 1,5 tahun. Halo, Assalamualaikum. Ia tinggal bersama keluargaku di Solo, Jawa Tengah. Dek Tata. Loh, Dek Tata sakit, toh? Aduh.
Sudah berapa hari? Dua hari tidak telepon Mama nih. Oh, Tata. Prosesnya ya berat keputusannya. Akan tidak langsung diterima di sini semua toh. Akan dulu infonya pisah saya di sini, istri di jauh. Nah, itu kan keputusannya itu kan semua itu kebetulan semua keluarga kumpul. Nah, itu jam 11 baru ada informasi kalau kami berdua satu tempat. Iya, halo. Dek. Saat ada sinyal, Dek, sebisa mungkin kami berkabar dengannya. Pak, ini ayah, Ta. Halo? Ya, sebenarnya kata ayahku, karena ayahku yang menginspirasiku, kata ayahku, anakku itu butuh aku, butuh saya. Tapi, anak-anak di sini lebih membutuhkan guru. Banyak anak di sini yang harus kita selamatkan pendidikannya. Sebenarnya kalau momen yang terlewat itu pasti ya, pasti terlewat. Tapi saya merasa di sini saya punya tanggung jawab dan beban tugas. Dan itu harus saya jalankan secara ikhlas. Dan memang itu keputusan kami, keputusan keluarga kami. Jadi semuanya itu kita jalankan dengan ikhlas. Dan alhamdulillah sekarang berjalan juga dengan baik. Karena setiap hari saya mendengar suaranya saja, dengar dia berita sehat saja, saya sudah senang sekali. Dadah lagi, dadah lagi. Dadah, gimana? Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, dadah, assalamualaikum. Namanya Delmar, murid kelas 4 SD Padang Panjang. Sekilas tak ada yang istimewa darinya. Namun siapa sangka, semangatnya meregup ilmu membuat aku dan para guru di sekolah kagum. Setiap pagi ia jalan kaki 3 km dari rumahnya ke sekolah. Hebatnya, ia selalu datang lebih awal dibanding aku ataupun kami para guru. Kami menjadikan Delmar sebagai salah satu teladan bagi murid-murid lainnya. Karena dia itu serba bisa. Serba bisa, dia memimpin upacara juga bisa. Dia memimpin temannya kerja juga bisa. Dia di kelas juga bisa. Cepat-cepat, apa namanya, kalau saya ajar itu langsung bisa menangkap. Cita-cita guru. Ke depan ini bisa menjadi pembaik. Kopi seperti itu toh. Bayangkan kalau tidak ada cahaya matahari. Sebelumnya ia hampir putus sekolah. Kehadiran sekolah negeri menumbuhkan harapan di masyarakat. Terus nomor 3 yaitu energi listrik. Tidak, kayaknya ini saya melihat kayaknya tidak, ini malah menjadi semangat, karena kan di sekitar kan sekolah tidak negeri toh. Kalau negeri ini kayaknya masyarakat itu pengen menyekolahkan anak itu ke SD yang negeri. Hormat, selamat pagi Ibu Guru. Begitupun sekolah lanjutan. SMP kini sudah ada, meski baru dua rombongan, kelas 1 dan 2 SMP. Namanya tulis identitas, nama, kelas, tanggal. Pikiran warga yang mulai terbuka perlahan mengikis angka pendidikan yang rendah di sini. Meski belum sempurna, ku yakin sekolah lanjutan ini jadi jalan yang akan membentuk generasi cemerlang dari Tanah Alor. Dengan keterbatasan yang ada, semua pihak bergerak untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak. Saya maunya supaya mereka ini minimal tidak seperti orang tuanya yang hanya kerja di sawah karena kekurangan pendidikan, mau kerja yang lain tidak tahu. Saya maunya anak-anak ini bisa lebih bahkan dari saya atau lebih lagi.
karena semua apa yang kita miliki di sini semua terbatas. Kita mau ini itu serba terbatas, jadi sebenarnya hanya kreativitas yang perlu dituntut. Kondisi yang dialami anak-anak Padang Panjang adalah buah dari belum meratanya pembangunan dan pendidikan di negara kita. Alor hanya satu contoh daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat janji perubahan bernama pendidikan. Anak-anak di sini bilang kalau dia bersekolah, bisa sekolah di Jawa, bisa ke Jawa, itu adalah hal yang sesuatu berharga bagi mereka. Karena mereka di sini itu kan daerah yang tertinggal, ya. Daerah perbatasan yang semuanya serba terbatas. Nah, mereka kalau melihat di Jawa itu, bayangan mereka itu sudah, di Jawa itu surga, di Jawa itu semuanya ada. Listrik juga menyala dari pagi sampai malam hari. Mereka mau menonton TV kapan saja bisa. Mereka mau menikmati apa saja bisa. Mereka mau menikmati transportasi model apa saja bisa. Jadi Jawa itu bagi mereka adalah surga. Mereka harus bersabar memanfaatkan keterbatasan akses yang ada. Mengejar kesempatan, berusaha untuk setara dengan generasi seusianya di belahan lain Indonesia. Sama, semua anak di Indonesia ini mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan dari, misalnya dari anak yang dari perbatasan, dari daerah tertinggal, tapi kalau dia mempunyai semangat belajar yang tinggi, itu pasti bisa. Semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena anak-anak inilah kelak yang akan menjaga pusaka bangsa di garis depan.